pertama itu 23 Agustus ini karena ada Wisma. Jadi inilah hasilnya. Jadi kita bisa lihat di BA tubuh, bisa kita masukkan di komputer kita masing-masing, bisa kita lihat. Jadi supaya kita bisa melakukan pelayanan berdasarkan. Ini kan berdasarkan permintaan kita waktu tepas. Kalau kita lupa bupati seperti tadi katakan sudah dan lain-lain yang berkaitan dengan kemudian masalah antara-antara sudah diantarkan kita dan mulai itu sebagai kontrol dengan apa usul juga. Pergilah ke seluruh dunia.
dunia dan wartakanlah Injil. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menaiki Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda juga punya kemauan.
sudah bersama dengan Bapa, maka kemauan itu diwujudkan dengan pertama, mau berkeliling, mau berjalan, dan mau sampai di daerah. Dan dalam kelemahan dia ditugaskan tidak boleh memberi pengakuan dosa, dia terima. Tetapi berkat kekuletan, kesalehan dan ketekunan, umat di Asia yang dari awal tidak terdidik, diajar dan dibentuk. Umat di Asia sungguh-sungguh menjadi pendua dan paroki Asia menjadi kunjungan begitu banyak orang. Dan dalam sebuah pengakuan ada seorang ibu yang mengatakan bahwa pastor ini memiliki karisma yang istimewa karena Roh Kudus menguatkan dia, karena khotbah, karena mengajar umat, dan umat sungguh-sungguh ini. Dan banyak orang datang ke Allah. Sungguh sebuah kesediaan karena Allah mau supaya mengimani Kristus dan berbahagia. Dan akhirnya Bapak 3 Agustus dan digelari Santo 1925 oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor kami. Kita mohon semoga Santo Yohanes Maria Vianney mendoakan kami yang para pastor yang bekerja di paroki supaya bisa mengajar umat dengan baik dan umat bisa ikut dengan kesatuan bersama dengan Kristus supaya kita semua bahagia di surga kelak yang diawali dengan bahagia di dunia ini. Pergi misa dengan semangat walaupun tantangan, ada hujan, ada badai, pergi ibadah dengan baik. Khususnya senari kesukaan sindang yang merayakan Krista hari ini, semoga para senaris sungguh-sungguh merasa
yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Samuel, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teraga semua yang telah berkurang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kaimankan selatan semoga kami berterima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perang Maria Bunda, Santa Yosef Mempelainya, Rasul Semarang Kudus, sepanjang masa ingin berkenan padamu. Semoga Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengantaran dia bersama dia. Thank you.
disampaikan secara khusus kepada Bapak anggota DPRD Provinsi Kalbar, Bapak Joseph Alexander, yang walaupun kami hanya melalui WA, Bapak bersedia hadir berbagi dengan kami para pastor pada sore hari tadi, juga dengan Ibu yang juga hadir. Terima kasih kepada Ketua DPP Paroki Hati Santa Perawan Maria Tabernakel Kota Sibau, juga Ketua Yayasan Hati Santa Perawan Maria Tabernakel Kota Sibau yang juga hadir, DPP dan juga Ketua Panitia Peresmian Paroki. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih untuk para mestina, rektor, lektris dan anggota kor. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Saya bangga bahwa pastor paroki dan ruler ini juga rupanya pelatih kor. Terima kasih kepada seluruh rumah yang sudah hadir merayakan sebagai bentuk perwujudan iman dan dukungan untuk kami para pastor. Kami tidak bisa balas, tapi kami ingat bahwa umat paroki ini hari ini hadir dan seterusnya akan hadir karena 18-19 Oktober itu akan perayaan. Kami duluan mulai 10, jadi kalau 10 sudah datang nih, umat harus datang lebih, bisa sampai 1000. Jadi terima kasih. Terima kasih untuk Dekanat Kepisi Bawah, sudah kenal ya, saya Pastor Jack. Nama lengkapnya Pastor Yakubus Surabaya SMM, dipanggil Pastor Jack. Jadi sekaligus Pastor Paroki dan Pastor Dekan. Dan saya memperkenalkan paroki yang akan merayakan 100 tahun 2024 karena lahirnya 1924. Kami persilakan berdiri Pastor Paroki Keluarga Kudus Bika Nasaret, Pastor Vincent Yakubus. Hari ini kita tetang dulu Pastor Paroki. Sekaligus Pastor Paroki Santo Petrus Balo, jadi ini Pastor Paroki. Lalu Pastor rekannya, Pastor Leo. Kebetulan mereka dua, jadi ini duduk bersama. Mereka tidak mau dipisahkan, ya. Ada apa nih? Tiba-tiba saya kok mereka telah duduk bersama nih. Setelah itu kita langsung dengan paroki hasil pemekaran dari Bika ini, mulai dari penampakan Tuhan dulu. Jadi mereka menampakkan Tuhan tentang Pastor Paroki Sayup, Pastor Blasius Leo. Lalu Pastor rekannya, Pastor Ferry, kami persilakan untuk berdiri. Ini sudah. Setelah itu kita dari Sayur kita ke Penio, Pastor Paroki Kunjungan Santa Maria, Penio, Pastor Tri. Lalu Pastor rekannya, Pastor Theo lagi sakit. Jadi kita doakan ya, beliau ada di Sintang ya, Pastor. Ada di Sintang, permohonan cepat sembuh. Lalu kita turun sedikit, Pastor Paroki Santo Paulus Bulu, Pastor Sil. Ucapnya sekarang kita tebak, kalau kita ke Sintang, kalau rumah mereka yang seperti bengkel, nah itulah pesawatnya. Dari kontrakan itu di sebelah kiri, pokoknya ini sudah lirik-lirik. Dari pastoran mereka itu sebelah kiri setelah gereja di Tebas Santo Filipus, jadi di jalan sedikit sekitar 100 meter ke pastoran mereka. Dan ada fraternya yang ada di tengah mana, frater Ivan. Lalu kita balik ke Desoli ya, pada biara. Jadi ada Pastor Martin. Ini. Dan juga pastor rekan saya, Pastor Roin. Dan terakhir, Pastor
menyiapkan makan minum untuk kami. Luar biasa, kami juga akan selalu mendoakan. Kami mohon izin malam ini kami nginap di sini. Kalau lihat ada mobil yang sedang datang lempar, ya ada lempar, kubur-kubur di kolom kami banyak sekali. Jadi kami mohon izin kami malam ini bermalam di paroki. Ya. Jadi itu saja penyampaian saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf pada para pastor, bruder, pater, dan bapak ibu umat. Ada yang kurang dari saya sebagai persedekan, ya saya mohon maaf. Maafkan saya kalau ada yang tidak saya sebutkan. Tapi semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita ya berdoa dulu 3 kali salam Maria, lalu mohon berkat Tuhan. Lalu yang setelah berkat Tuhan, pada waktu nanti lagu penutup, saya mau izin kepada pastor paroki, jadi nanti kita dokumentasi. Jadi kita foto yang pertama pastor semua, lalu pastor dan Mistina dan lektor, lalu yang ketiga pastor, Mistina dan lektor bersama dengan rombongan dari Kutu Sibau dan ketua panitia serta ketua DPP. Lalu setelah itu foto terakhir kita semua berdiri bersama menghadap ke altar yang motretnya ada di sini. Jadi kita berdiri bersama dengan umat, karena foto dengan umat tidak mungkin satu-satu. Jadi yang ambil dari sini kita berdiri dari sana. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, harapkanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh doa dan kesalehan menjadi modal bagi para seminaris.
saya juga mengucapkan selamat atas pertemuan dekanat yang dilakukan di Paroki Mendalam pada pagi hari ini, Kamis 4 Agustus 2022. Kami hadir bersama 10 imam, 1 bruder, dan 1 frater. 3 imam sedang sakit. Kami berjumpa di paroki ini untuk membahas profil paroki, kegiatan pastoral parokial, dan juga kegiatan fisik, serta mendapatkan masukan yang baik dari Kabakestra Kabupaten Kapasulu, dari Pemda, dan juga dari LP3KD serta Bapak Anggota DPR Provinsi Kalbar. Terima kasih untuk semuanya, untuk seluruh umat paroki Santo Antonius Paduan Mendalam, untuk anggota kor, ibu-ibu, mistinar, lektor, dan seluruh umat serta Dewan Pastoral Paroki. Doa kami para imammu untuk kalian semua, dan doakan kami para imam dekanat putus sima. Tuhan memberkati. Halo para sahabat Katolik, sekarang kita akan pulang dari gereja Mendalam. Kita lagi diterpa oleh banjir, maka kita akan menaiki speed dari teras pastoran Paroki Santo Antonius Padua Mendalam. Jangan lupa ikuti terus video kami. Mantap. Like, subscribe, and share.